Ia salah-salah dipecat dari jabatan CEO karena kasus dugaan video sur hingga perselingkuhan. Polemik dugaan perselingkuhan hingga dugaan keterlibatan Aziza Salsa dalam video sur kian memanas. Yang terbaru, Aziza Salsa dikabarkan dipecat dari jabatannya sebagai CEO di brand kecantikan lokal, Jira. Dalam pengumuman resmi melalui akun Instagram, Jira menyatakan bahwa semua bentuk kerjasama dengan Aziza telah dihentikan efektif pertanggal 21 Agustus 2024. Manajemen Jira dan brand Jira dengan ini menginformasikan bahwa efektif pertanggal 21 Agustus 2024 segala bentuk kerjasama dan hubungan bisnis dengan Aziza Salsa telah resmi dihentikan, tulis pihak Jira. Pihak Jira juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas ketidaknyamanan yang timbul akibat kasus yang menyeret nama Aziza Salsa. Seluruh kegiatan dan urusan yang melibatkan Aziza Salsa kini tidak lagi berada dalam lingkup tanggung jawab Jira. Sehubungan dengan hal tersebut, kami menyatakan bahwa seluruh kegiatan dan urusan yang melibatkan Aziza Salsa tidak lagi berada dalam lingkup tanggung jawab Jira, katanya. Persoalan yang menyangkut individu yang bersangkutan sepenuhnya menjadi tanggung jawab pribadi dan tidak berkaitan dengan merek kami. Kami menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin timbul akibat kejadian ini, ujarnya. Pratama Arhan soal video sur mirip Aziza Salsa. Meski dibilang mirip Aziza Salsa, banyak orang yang juga meyakini foto dan video yang beredar di media sosial editan oknum tak bertanggung jawab, yang sengaja mengedit wajah pemeran perempuan diganti menggunakan wajah Aziza Salsa. Menanggapi hal ini, suami Aziza Salsa, Pratama Arhan pun buka suara. Pratama Arhan secara tegas memberikan pernyataan jika segala tudingan yang dilayangkan pada Aziza Salsa tidaklah benar, termasuk kemunculan foto-foto serta video sur yang viral. Apalagi isinya sangat tidak benar, mulai dari menuduh istri saya yang tidak-tidak, mengedit foto istri saya yang tidak wajar, kata Pratama Arhan. Saya harap dengan kata-kata saya ini bisa dipahami dan dicerna dengan baik. Saya tahu betul bagaimana istri saya dan kalian tidak ada hak untuk menjelekkan istri saya, kata Arhan lagi. Pratama Arhan juga meminta netizen berhenti menuding Aziza Salsa, serta mengurusi rumah tangganya di tengah banyaknya isu yang muncul. Sudah lumayan lama saya diam. Niat saya awalnya tidak merespon agar tidak memperbesar tuduh-tuduhan tidak penting seperti ini. Tapi semakin kesini malah semakin menjadi-jadi. Mulai dari mention, tag, DM, beberapa dari kalian sangat mengganggu bagi saya, istri saya, keluarga, dan beberapa teman dekat, kata Arhan dalam konten eksklusifnya. Diterpa isu perselingkuhan, Aziza Salsa pilih umroh tunggu Arhan di Arab Saudi. Heboh kabar perselingkuhan yang menyeret namanya, selebgram Aziza Salsa pilih berangkat umroh. Terlihat dalam unggahan akun gosip, Aziza terlihat mengenakan pakaian tertutup. Aziza menggunakan gamis berwarna merah. Bagian wajahnya ditutupi dengan masker dengan kacamata hitam. Wanita 20 tahun ini terlihat menarik koper berukuran besar. Kabar Aziza berangkat umroh dibenarkan oleh sang ayah, Andre Rosyade. Andre mengatakan Aziza berangkat pagi ini, pada hari Sabtu, 24 Agustus 2024. Aziza juga akan menunggu sang suami Pratama Arhan di Arab Saudi. Aziza tadi pagi berangkat melaksanakan ibadah umroh ke Tanah Suci sambil menunggu suaminya di Arab Saudi, katanya. Sebelumnya, Aziza diterpa isu selingkuh dengan mantan pacar Rahel V-nya, Salim Nauderer. Namun, kabar itu langsung dibantah oleh Aziza dan Arhan. Arhan mengunggah kembali foto pernikahannya 20 Agustus 2023 lalu, sementara Aziza dalam unggahannya menyebut rumah tangganya baik-baik saja. Bagaimana si Jabar?